Dampak banjir yang cukup lama sejak bulan Februari lalu membuat sepanjang jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, tepatnya di depan Masjid Al-Mubarok Panjang Wetan ke utara rusak parah. Sementara itu jalan yang rusak hanya diuruk dengan pasir batu agar kendaraan bisa melintasi jalan tersebut. Namun dengan kondisi jalan dengan pasir batu ini sangat beresiko terjadinya kecelakaan karena ban kendaraan terutama roda 2 bisa selip. Tidak hanya itu, dampak dari tumpukan pasir batu itu membuat kawasan sepanjang jalan WR Supratman menjadi berdebu. Saat ini banjir di jalan WR Supratman bisa dibilang sudah mulai surut, meskipun masih terdapat sisa-sisa genangan air. Melihat kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan bisa segera melakukan perbaikan yang maksimal agar akses jalan WR Supratman bisa lancar. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.